Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita kembali membahas mengenai penentuan jumlah dan macam gamet jika terjadi pautan gen. Oke, contohnya sebagai berikut, tentukan macam gamet dari individu bergenotip K besar K kecil, L besar L kecil, M besar M kecil, N besar N kecil, jika gen K dan L saling terpaut ya. Jadi yang terpaut hanyalah K besar dan L besar. Kita kerjakan dengan menggunakan diagram anak garpu ya. Di sini sekali lagi bahwa K dan L besar itu terpaut, begitu juga dengan K kecil dan L kecil ya. Nah, kita gunakan diagram seperti ini. K besar L besar di atas dan di bawahnya adalah K kecil L kecil saling terpaut. Lalu M besar di sana ada N dan di bawahnya N kecil karena saling bebas ya, tidak terpaut untuk M dan N. Nah, seperti ini sehingga nanti ada 8 macam gamet. Yang pertama adalah K besar, L besar, M besar, dan N besar. Lalu gamet yang kedua, K besar, L besar, M besar, N kecil ya. Nah, yang ketiga, K besar, L besar, M kecil, N besar. Lalu yang keempat, K besar, L besar, M kecil, dan N kecil. Nah, lalu kita ke bagian bawah di mana K kecil, L kecil ya. Untuk gamet berikutnya berarti yang nomor 5, K kecil, L kecil, M besar, N besar. Yang keenam, K kecil, L kecil, M besar, N kecil. Lalu gamet ketujuh, K kecil, L kecil, M kecil, N besar. Dan yang gamet terakhir, yang gamet ke-8 adalah K kecil, L kecil, M kecil, N kecil. Gampang ya. Sedangkan jika gen-gennya tidak saling terpaut, kira-kira berapa jumlah gamet yang dihasilkan adik-adik? Ya, 2 pangkat N, di mana alel heterozigotnya atau N ada 4, berarti 2 pangkat 4 sebanyak 16 ya. Kalian bisa cari sendiri macam gamet yang terbentuk jika gen-gennya berpisah secara bebas. Nah, sekarang kalau tadi hanya gen K dan L yang terpaut, nah bagaimana kalau selain gen K dan L yang terpaut, gen M besar dan N juga saling terpaut, kira-kira ada berapa macam gamet yang terbentuk adik-adik? Ini juga gampang ya, kita gunakan diagram garpu atau tidak pakai diagram juga kalian bisa. Nah, jadi K besar L besar itu saling terpaut, nanti di bawahnya berarti K kecil dan L kecil juga saling bertautan. Lalu katanya M besar dan N besar terpaut, jadi MN, nah di bawahnya M kecil itu juga saling terpaut. Tinggal kita lihat diagramnya, arah panahnya. Jadi K besar, L besar, M besar, N besar, yang pertama, yang kedua K besar, L besar, M kecil, N kecil. Nah, ini kita lakukan yang sama untuk K kecil dan L kecil, sehingga gamet yang ketiga, K kecil, L kecil, M besar, N besar, lalu K kecil, L kecil, M kecil, dan N kecil. Jadi hanya ada 4 macam gamet yang terbentuk jika gen K dan L saling terpaut, juga gen M dan N saling terpaut. Gampang ya? Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami ya, mempersiapkan diri kalian untuk ujian semester mengenai cara penentuan gamet jika terjadi pautan gen ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar dan kita bertemu pada materi atau video selanjutnya. Sampai bertemu, tetap semangat dan jaga kesehatan adik-adik. Salam.